Hai, selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan buat yang berpuasa, semoga puasanya dilancarkan. Kalian sudah siap belajar? Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Dan selalu berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat nantinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, meskipun kita belajar dari rumah, tetap semangat ya. Dan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oke, sekarang simak cerita yang satu ini ya. Ayo membaca. Membuat gerhana. Andiani berdiri di balkon. Ia sudah berada di tempat itu sejak matahari terbenam senja tadi. Bridewa mengatakan hari ini akan terjadi gerhana bulan. Andiani sudah menyiapkan lesung dan tongkatnya. Ia akan membunyikan lesung itu saat gerhana mulai terjadi. Teman-temannya bilang, Batara Kala tak akan memakan bulan karena suara berisik dari lesung. Bulan berbentuk bulat sempurna. Warnanya tampak lebih merah dari biasanya. Tak satupun awan berani mendekatinya. Langit yang gelap menambah kesan seram. Mulut Andiani berdecak kagum. Perlahan-lahan, sebuah bayangan gelap ngikis cahaya bulan dari pinggir. Batara Kala sedang memakan bulan purnama, kata Andiani sambil memegang tongkat lesung. Itu hanya mitos, jawab Bli Dewa tanpa mengalihkan pandangannya dari proses gerhana bulan yang sedang terjadi. Bulan hanya tertutup oleh bumi, kata Bli Dewa menjelaskan. Bagaimana caranya? Tanya Andiani penasaran. Masih ingat bahwa bumi berputar dan mengelilingi matahari? Kata Bli Dewa balik bertanya. Andiani mengangguk. Bli Dewa lalu bercerita tentang rotasi dan revolusi. Rotasi terjadi ketika bumi berputar pada sumbunya. Perputaran ini menyebabkan peristiwa siang dan malam. Sedangkan revolusi terjadi ketika bumi mengelilingi matahari. Bumi membutuhkan waktu selama 1 tahun untuk mengelilingi matahari dan kembali ke titik yang sama. Ternyata yang berotasi dan berevolusi bukan cuma bumi, bulan juga melakukan hal yang sama, kata Bli Dewa. Bulan kan satelit bumi, otomatis dia mengelilingi bumi di saat yang sama. Bulan juga mengelilingi matahari, katanya menjelaskan. Nah, ada masa ketika posisi bulan, bumi, dan matahari berbaris, saat itulah terjadi gerhana, kata Bli Dewa panjang lebar. Kedua alis Andiani bertaut, berusaha mencerna jawaban Bli Dewa. Misalnya, tanya Andiani menuntut penjelasan. Misalnya, seperti malam ini, saat terjadi gerhana bulan, bumi terletak di antara matahari dan bulan, yang menyebabkan bulan tampak menghilang lalu muncul kembali saat melewati bayangan yang dilemparkan oleh bumi, katanya. Alis Andiani masih berkerut. Ayo kita membuat gerhana, kata Bli Dewa sambil menarik tangan Andiani. Bli Dewa meminta Andiani untuk mengambil senter, sementara dirinya mengambil bola sepak dan tenis. Ia meminta Andiani menyalakan senternya. Kemudian, ia meletakkan bola sepak yang diberi tulisan bumi di depan senter, sebelum akhirnya meletakkan bola tenis yang diberi tulisan bulan di belakang bola sepak. Apa bola tenis mendapatkan cahaya senter? Tanya Bli Dewa. Andiani menggeleng. Seperti itulah saat terjadi gerhana bulan, katanya. Andiani mengangguk sambil tersenyum. Nyani tahu kalau begitu, kata Nyani sambil maju ke depan. Andiani lantas mencomot bola tenis dan memindahkannya ke depan. Ia kembali menyalakan senternya dalam posisi sejajar. Ini gerhana matahari. Bulan ada di antara bumi dan matahari, sehingga menghalangi pandangan normal matahari dan bumi, kata Andiani girang. Bli Dewa tertawa sambil mengacak poni Andiani. Jadi tidak perlu menumbuk dan menggunakan lesung? Andiani bertanya sambil tertawa. Nah teman-teman, setelah mendengar cerita tadi, coba jawab pertanyaan berikut ini dan tulis jawaban kalian di buku kalian masing-masing ya. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut?
apa yang dilakukan para tokoh dalam cerita itu? Apa yang para tokoh lakukan untuk membantu pemahaman tentang peristiwa yang sedang mereka saksikan? Nah, setelah ini Kak Evan mau belajar bersama Kak Ira. Kalian masih semangat kan? Yuk! Ayo menulis! Oke. Ira? Iya, Kak. Jadi nggak Kak Evan bantu buat kerjain tugas? Jadi dong, Kak. Ini aku ada tugas tentang menceritakan gambar ini. Ini kan yang waktu itu kita buat kemarin kan? Saat kita membuat simulasi. Iya, Kak. Aku ingat. Tapi aku bingung ngejelasinnya, Kak. Mungkin teman-teman yang ada di rumah bisa membantu. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang terjadi pada gambar A? Ini adalah gambar simulasi bagaimana terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis yang lurus. Dan cahaya matahari ke bulan tertutup oleh bumi. Benar ya, Kak? Jadi sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Betul. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan bulan tertutupi oleh bayangan bumi. Kalau gambar yang ini gimana, Kak? Apa yang sedang terjadi pada gambar B? Gambar ini adalah simulasi gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Dan sinar matahari tertutup oleh bulan. Dulu aku pernah diceritakan oleh ibu, katanya kalau sampai terjadi gerhana matahari, kondisi bumi akan gelap gulita, seperti malam hari. Benar, itu karena cahaya matahari tertutup oleh bulan. Oke deh, Kak, sekarang aku tahu mau nulis apa. Teman-teman yang di rumah juga dapat menuliskan hasil pengamatan kalian ya. Dan menambahkan cerita hasil pengalaman pribadi. Kalau kalian pernah melihat gerhana. Kata baruku. Yeay, selesai. Sekarang kita akan belajar apa, Kak? Kamu masih ingat kan? Kalimat fakta dan kalimat opini yang pernah kita pelajari waktu yang lalu. Ingat dong, Kak. Kan aku pernah belajar tentang itu juga di kelas daring. Kamu masih ingat tidak apa ciri-ciri kalimat fakta dan kalimat opini? Lupa-lupa ingat sih, Kak. Ya sudah, Kak Evan ingatkan lagi ya. Nah, teman-teman yang ada di rumah juga bisa menyimaknya dan mulai mencatat. Ciri pertama kalimat fakta adalah dapat dibuktikan kebenarannya. Kalimat fakta juga didukung oleh data yang akurat baik waktu, tanggal, tempat, dan sumber yang terpercaya. Lalu, kalimat fakta bersifat objektif dan tidak memihak. Kalau kalimat opini bagaimana, Kak? Kalimat opini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kalimat opini itu berisi pendapat atau pikiran seseorang tentang suatu peristiwa. Terakhir, kalimat opini biasanya disertai dengan diksi. Misalnya, bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, dan lain-lain. Kak Evan, ada contoh kalimatnya nggak, Kak? Ada dong. Ini contoh kalimat fakta. Rotasi terjadi ketika bumi berputar pada sumbunya. Dan ini contoh kalimat opini. Langit tampak lebih gelap dan memberi kesan seram saat terjadi gerhana bulan. Sekarang kita berlatih yuk. Coba kamu tebak, kalimat-kalimat ini termasuk kalimat fakta atau opini? Oke, Kak. Siap. Ayo berlatih. Perputaran bumi pada porosnya menyebabkan peristiwa siang dan malam. Ini kalimat fakta, Kak. Benar. Sekarang kalimat kedua.
Gerhana bulan terjadi karena raksasa bernama Batara Kala memakannya. Kalau ini kalimat opini. Ya, betul. Nah, untuk dua kalimat selanjutnya, teman-teman bisa langsung menjawab di buku kalian masing-masing ya. Bumi membutuhkan waktu selama setahun untuk mengelilingi matahari memakan bulan. Suara berisik dari lesung akan mengurungkan niat Batara Kala memakan bulan. Nah, teman-teman, tetap semangat ya, karena kita masih akan belajar lagi. Perhatikan gambar berikut. Tanpa melakukan pengukuran atau perhitungan, lingkaran manakah yang menurutmu memiliki perbandingan diameter 1 banding 3? Tuliskan jawabanmu di buku kerjamu ya. Ayo menyimak! Jadi kalau kita mau melihat gerhana matahari, harus lewat baskom ya kak? Ada cara lain kok, tapi yang paling terpenting, kamu tidak melihatnya secara langsung, karena cahayanya bisa merusak mata. Gerhana itu terjadinya karena apa sih, Kak? Gerhana matahari terjadi saat cahaya matahari tertutup oleh bulan. Jadi, bumi bergerak mengelilingi matahari dan bulan bergerak mengelilingi bumi. Karena pergerakan tersebut, ada kalanya posisi bulan berada di antara matahari dan bumi tepat berada pada satu garis. Seperti tampak pada gambar berikut. Di gambar ini terlihat bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga bulan menghalangi seluruh atau sebagian cahaya matahari untuk sampai ke bumi. Daerah di bumi yang terkena bayang-bayang bulan dan tidak mendapat sinar matahari secara sempurna, mengalami fenomena alam yang disebut gerhana matahari. Fenomena gerhana matahari terjadi karena pergerakan bumi dan bulan. Pernahkah kamu membayangkan seberapa jauh perjalanan yang ditempuh bumi kita dalam satu kali mengelilingi matahari? Bumi bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan 107.000 km per jam. Sehari itu ada 24 jam. Jadi dalam satu hari bumi bergerak sejauh 24 kali 107.000 km atau sejauh 2.568.000 km. Wah, jauh banget ya. Kalau satu putaran penuh atau satu tahun, berapa tuh, Kak? Bumi menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi matahari selama 365,25 hari. Sehingga, jarak yang ditempuh bumi dalam satu kali mengelilingi matahari sama dengan 365,25 dikali 2.568.000 km. Sama dengan 930.962.000 km. Agar lebih gampang, kita bulatkan menjadi 938 juta km. Jadi, dalam satu kali mengelilingi matahari, bumi menempuh jarak sekitar 938 juta km. Jarak tersebut kira-kira 6 kali jarak matahari ke bumi. Dapatkah kamu menebak kira-kira berapa jarak matahari ke bumi? Berapa ya? 5 juta. 8 juta kilometer. Kita sama-sama coba cari tahu yuk. Ayo mencoba. Perhatikan gambar bumi dan bulan berikut. Coba perkirakan jarak bumi ke bulan berdasarkan gambar ini. Skala yang digunakan adalah skala verbal, yaitu 1 cm sama dengan 50.000 km. Yang artinya 1 cm pada peta mewakili jarak titik-titik kilometer sebenarnya. Jadi, berapakah jarak bumi dan bulan? Jarak bumi dan bulan pada gambar adalah 7,7 cm. Lalu, berapa jarak bumi dan bulan sebenarnya? Berarti jarak bumi dan bulan sebenarnya sama dengan 7,7 dikali 50.000 km, Kak. Sama dengan 385.000 km. Ayo berlatih!
Itu apa, Kak? Ini tata surya kita. Ini matahari dan dengan planet-planetnya. Ini bumi dan ini Mars. Bumi ke Mars jauh ya, Kak? Bumi dan Mars bergerak mengelilingi matahari. Ada kalanya bumi, Mars, dan matahari berada pada satu garis lurus. Seperti ini. Pada saat inilah, bumi dan Mars berada pada jarak paling terdekat. Bumi dan Mars mengelilingi matahari dengan waktu yang berbeda-beda. Ada kalanya, bumi, Mars, dan matahari tidak berada pada satu garis lurus. Seperti ini. Pada kondisi seperti ini, bumi dan Mars berada pada jarak paling jauh dibandingkan dengan kondisi di mana matahari, bumi, dan Mars berada pada satu garis lurus. Bumi dan Mars berada pada jarak terdekat setiap 26 bulan sekali. Wah, 26 bulan sekali. Lama juga ya, Kak? Nah, sekarang teman-teman coba kerjakan soal berikut yuk. Gunakan gambar berikut untuk memperkirakan jarak terdekat bumi dan Mars. Dengan skala 1 banding 7 juta kilometer, berapa kira-kira jarak terdekat sebenarnya bumi ke Mars? Sudah, kita jawab sama-sama ya. Kita tinggal kalikan 8 dikali 7 juta sama dengan 56 juta kilometer. Kamu tahu nggak? Perjalanan dari bumi ke Mars hanya bisa dilakukan saat bumi dan Mars berada pada jarak paling dekat. Supaya bisa lebih cepat ya, Kak? Iya, pasti salah satunya karena itu. Sekarang, gantian aku mau tanya kamu ya. Misalnya nih, ada pesawat terbang dengan lintasan lurus dan telah berhasil menempuh jarak 20 juta kilometer ke Mars. Menurut kamu, pesawat itu sudah menempuh setengah dari perjalanan belum? Belum dong, Kak. Kan perjalanan ke Mars 56 juta kilometer. Jadi belum sampai setengah perjalanan. Kalau setengah perjalanan sih seharusnya 28 juta kilometer. Nah, kalau begitu berapa sisa jarak yang harus ditempuh? 56 juta kilometer dikurang 20 juta kilometer. Berarti 36 juta kilometer, Kak. Hebat! Pas dulu. Sekarang kita kerjakan proyek minggu ini yuk. Oke, Kak. Proyek kreatif minggu ini. Sekarang kita akan melakukan simulasi gerhana dengan menggunakan bahan-bahan yang lain. Kalau kemarin kita gunakan globe atau bola dunia dan bola lain yang lebih kecil, sekarang kita akan gunakan bola buatan kita sendiri. Jadi kita akan buat bola dari kertas atau koran bekas ya, Kak? Betul, kita remas-remas kertas dan koran bekas. Menjadi bentuk seperti ini. Rekatkan dengan selotip agar lebih kuat ya. Setelah itu, gantung dua bola ini seperti yang kita lakukan kemarin. Satu di ujung, dan satu lagi di tengah. Bola yang besar adalah bumi, dan bola yang kecil adalah bulan. Setelah ini, lakukan simulasi gerhana seperti yang kita lakukan kemarin ya. Jika center ini adalah matahari, maka sorotkan dengan arah sejajar seperti ini. Sebentar, Evan. Selamat mencoba, teman-teman. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berefleksi dulu yuk. Refleksiku. Teman-teman, kita coba lagi yuk mengingat apa yang kita pelajari hari ini. Tadi kita belajar tentang mengetahui terjadinya gerhana bulan dan matahari dalam cerita membuat gerhana. Kita juga belajar menulis tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Kita juga belajar kalimat opini dan fakta. Betul. Dan terakhir, kita belajar menghitung jarak bumi dan bulan.
ada satu lagi, Kak. Kita udah belajar tentang menghitung jarak terdekat dari bumi ke Mars melalui gambar berskala. Aku sih, yes. Happy. Seneng hari ini aku bisa belajar bersama teman-teman. Cuman tadi aku agak bingung sih waktu menulis paragraf tentang gerhana. Gak apa-apa, yang penting kamu jangan bersedih dan berkecil hati ya. Masih bisa berlatih lagi kok. Nah, Kak Evan dan Kak Ira pamit dulu ya. Sampai ketemu besok. Dadah! Ya. Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Jangan kendor, jaga kesehatan.